industri mebel memiliki peranan yang penting bagi Indonesia. Tercatat nilai ekspor mebel kita di tahun 2013 sebesar 1,8 miliar dolar Amerika, sementara 1,2 miliar dolar diantaranya berupa ekspor mebel kayu. Di Jepara, itu ada sekitar 11.000 unit usaha yang berkenaan dengan bisnis mebel. Bahkan presiden terpilih kita itu memulai usahanya dari industri mebel. Beliau kebetulan pernah menjadi ketua asosiasi mebel di Solo tahun 2002 hingga 2006. Jadi ini membuktikan bahwa memang industri mebel sangat 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 menjanjikan. Pengembangan SWLK, yang sertifikasi yang kemudian disebut sebagai SWLK itu bukan karena desakan atau tekanan dari negara lain. Itu adalah kepentingan Indonesia. Indonesia yang menginginkan punya sistem untuk bisa memverifikasi legalitas kayunya. Sistem itu kemudian berhasil dibangun dan kemudian diakui dengan secara internasional, khususnya oleh Eropa, dengan melibatkan semua stakeholders. Selesai dibangun pada pertengahan tahun 2012, maka Kementerian Perdagangan melalui peraturan Menteri Perdagangan kemudian menetapkan sebuah kewajiban, sebuah ketentuan bahwa kayu dan produk kayu yang diekspor harus bersertifikat legal atau harus memiliki SWLK. Peraturan Menteri Perdaganganlah yang kemudian menetapkan per 1 Januari 2013 wajib bagi pelaku usaha yang akan melakukan ekspor memiliki sertifikat itu. Yang direncanakan pemerintah itu tentunya baik untuk sebagai surat legalitas kayu yang dikehendaki oleh negara-negara Eropa. Akan tetapi kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu terus terang sangat memberatkan bagi pengrajin kayu di Jepara utamanya. Karena apa? SVLK itu sendiri tentunya akan mengatur secara retail tentang pengrajin dari hulu sampai ke hilir. Tetapi pengurusan izin SVLK itu bisa digratiskan. Bisa digratiskan. Kalau itu tidak bisa dilakukan, maka industri mebel Jepara sangat keberatan. Dan tentunya akan membunuh, mengurangi, bahkan bisa-bisa menghancurkan industri mebel di Jepara. Di awal-awal mendengar
tentang persyaratan-persyaratan SVLK tentu sangat berat buat kita untuk SVLK itu dijalankan. Karena apa? Pengrajin secara umum di tempat kita, di Jepara khususnya, itu tidak punya yang namanya izin usaha. Sementara untuk menjalankan SVLK sendiri, orang butuh yang namanya izin usaha. Orang juga berpikir bahwa ketika kita punya izin usaha, orang akan dikenakan pajak. Jadi hantu-hantu semacam pajak, kemudian administrasi tentang ketika beli kayu harus mendokumentasikannya dengan baik, itu menjadi berat bagi pengrajin. Kita mengadakan barang aja butuh modal dari bank misalkan. Sedangkan bank misalkan kita butuh modal 500 cuma dikasih 200. Terus dituntut lagi ada bersertifikat lagi, ya membebani, istilahnya membebani kalau pengrajin kecil seperti kita gitu. Ya memang seharusnya mereka sudah mulai mawas diri punya itu, karena itu sudah menjadi standar internasional, apalagi kalau mau menembus pasar ekspor seperti itu. Dan kalau beban itu ditanggungin kami ya rugi dong. Jangan sampai regulasi itu hanya tertuju pada pemerintah yang ada di pusat atau industri-industri besar. Karena mohon maaf lah, di Jepara itu kan banyak UMKM. Di Jepara itu kan banyak yang namanya home industry, industri-industri rumahan. Tapi paling tidak sumbang sih devisa dari Jepara cukup gede. Karena paling tidak hampir setahun itu hampir lebih dari 120 juta US dollar. Kesadaran dokumen kayu di kalangan pedagang dan pengrajin selama ini masih rendah. Terbukti mereka selama ini mengesampingkan dokumen-dokumen legalitas kayu yang sebenarnya harus ada. Legalitas yang pertama itu legalitas perusahaan. Legalitas yang kedua itu legalitas kayu. Terus legalitas tenaga kerja, terus legalitas produksi. Legalitas produksi itu artinya kayu dari dokumen A itu bila menjadi mebel itu harus bisa ditelusur itu. Yang jelas kita sangat dirugikan atau sangat berat untuk itu ya. Kalau kita merampingkan atau bagaimana supaya produksi bisa irit atau bisa apa, tapi nanti akhirnya pada kualitas kita yang berkurang. Jadi itu juga dampaknya kurang bagus nanti. Dari itulah juga menjadi kendala buat yang kecil gitu loh. Karena perizinan itu tidak serta-merta semua harus tidak berbayar, semuanya harus berbayar. Kemudian ada laporan dan lain sebagainya. Ini juga menjadi persoalan. Kemudian SPLK itu kan menceritakan dari alur produksi sampai jadi. Dari alur penceritakan ini kan harus ada yang namanya penulisan, berita-berita yang mencatatkan bagaimana proses itu berjalan dari A ke B ke C sampai jadi pengrajin. Ini juga menjadi hal yang tidak mudah dilakukan para pengrajin. Untuk memenangkan pasar Eropa, kita tetap harus menjaga kualitas dengan harga yang sama, tidak terlalu tinggi, tapi kita harus punya nilai tambah, yaitu SVLK. Makanya saya lebih suka mencari barang-barang yang furniture yang memang harganya relatif murah, kualitas bagus, dan tentu saja dilengkapi SVLK. Kami di Jepara untuk menyikapi itu, di satu sisi kami ada pendampingan. Kebetulan kami ada pendampingan namanya ACC, yaitu Asmindo Consulting Care, yang kami sudah mendampingi untuk kegiatan ini ada sekitar lebih dari 40 perusahaan
dan itu sudah ada yang sudah deal, ada yang sudah mendapatkan sertifikasi, ada yang dalam proses. Di satu sisi, lembaga verifikasi itu sepenuhnya kami serahkan kepada daripada anggota, dia mau milih lembaga verifikasi A, B, C, dan lain sebagainya, kami persilahkan. Kalau di AMKRI ada istilah petir, disingkat petir. Satu, untuk meningkatkan industri itu ada penetrasi pasar. Itu bisa dilakukan dengan kita mengetahui bagaimana kebutuhan dari pasar. SVLK ini merupakan salah satu jawaban dari kebutuhan pasar, karena itu merupakan hal yang disyaratkan, yang diminta oleh pasar, kan itu. Pameran, pemerintah harus bisa memberikan kesempatan kepada industri dan memberikan ajang-ajang apa pameran baik di dalam negeri, lokal, regional, ataupun internasional kepada pelaku-pelaku industri. Yang ketiga, teknologi. Yang dibutuhkan teknologinya ini adalah bukan hanya sekedar teknologi, tapi terjangkau. Yang keempat adalah infrastruktur. Yang kelima itu mengenai regulasi. Ini yang paling penting, bahwa regulasi pemerintah atas satu aturan ini juga harus diikuti, karena ini nantinya tidak satu network, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. APKJ tidak serta-merta harus menuntut. Infrastrukturnya harus siap, aturannya harus benar semua dengan sesuai, tidak. Kami juga melakukan terobosan, mengabaikan apa yang menjadi kendala-kendala di lapangan gitu loh. Karena kita memiliki pemikiran bagaimana kita memperoleh dalam proses industri itu nilai tambah, begitu proses SPLK-nya bisa jalan dengan cara membeli kayu secara langsung baik di hutan rakyat atau juga di perhutani. Misalnya kayu-kayu yang dari Sulawesi, kita beli langsung dari kelompok tani, kemudian kita bawa ke Jepara, langsung ke pelaku industri. Dan pelaku industri kita sentralkan dalam satu tempat, di mana tempat itu sebuah penggerajian juga memiliki dua perizinan, yang satu izin TPT, dua punya izin penerbit paku, dan punya garis bersertifikat penerbit paku. Sulitnya pedagang mematikan dokumen dan lain sebagainya, itu bisa kita lewati gitu loh. Dan akhirnya kita bisa menuju ke SPLK. Sifor melihat bahwa SPLK suatu yang bagus ya, yang memastikan bahwa produk hutan yang ada di pasar itu diambil dari hutan-hutan yang dikelola secara baik ya. Jadi memastikan bahwa itu tidak melanggar hukum produk-produk hutannya. Jadi paling tidak ada tiga manfaat. Pertama, akan meningkatkan kelestarian hutan. Itu satu. Kedua, akan memastikan buat si pembeli, buat para konsumen, mereka tidak memakai hasil-hasil hutan yang berasal dari curian. Kemudian ketiga, karena bahan bakunya diambil secara baik, dipastikan pengrajin akan menerima atau mendapatkan hasil hutan atau kayu secara lebih berkelanjutan. Jadi langkah-langkah secara konkret, Sifor melakukan training terhadap para perajin di Jepara. Dari sertifikasi yang bersifat sukarela, yang berbasiskan insentif pasar, seperti FSC, Lembaga Eco Label Indonesia, maupun yang bersifat wajib seperti SVLK. Kemudian juga kita melakukan pendampingan terhadap kawan-kawan perajin yang siap untuk melakukan self-assessment. Sehingga ketika dilakukan assessment oleh pihak ketiga, mereka sudah siap. Tentu di samping beberapa studi yang memastikan bahwa mereka yang mendapatkan SVLK itu bisa mengakses pasar yang membutuhkan SVLK.
Karena pasar itu, pasar Eropa dalam hal ini sesuai dengan undang-undangnya, mensyaratkan harus ada sertifikasi. Jadi kalau kita nggak punya sertifikasi, kita tidak bisa masuk pasar itu. Ini bukan masalah premium, memberikan harga yang lebih tinggi atau tidak ada. Atau tidak, ini adalah masalah bisa masuk pasar itu atau tidak gitu. Jadi kalau tidak ada SVLK, maka pasarnya hilang. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah nyata sekarang dengan melihat praktek di Inggris, di Belanda, di Belgia, di Jerman, dengan sertifikat SVLK, sistem verifikasi dari produk kayu Indonesia hanya membutuhkan kurang lebih 24 jam. Bahwa SVLK ini benar-benar diterima sebagai sertifikasi green product yang sah di semua negara. Furniture Value Chain Project berhasil dan berdampak antara lain terbentuknya Asosiasi Pengrajin Kayu di Jepara. Asosiasi Pengrajin Kayu di Jepara atau APKJ merupakan wadah bagi pengrajin kecil untuk meningkatkan posisi tawar mereka di pasar. Yang kedua, APKJ berhasil mendapatkan sertifikat SVLK melalui skema Group Certifications. Ini menandakan bahwa grup sertifikasi atau sertifikat secara berkelompok bisa dilakukan oleh pengrajin skala kecil. Yang ketiga, C4 memfasilitasi para pihak di Jepara untuk membangun satu peta jalan atau roadmap industri mebel Jepara selama 10 tahun. Peta jalan ini kemudian diadopsi oleh pemerintah daerah untuk diajukan menjadi satu rancangan peraturan daerah. Bulan Agustus yang lalu, peraturan daerah ini berhasil disetujui oleh DPRD Jepara. Ini menunjukkan bahwa hasil penelitian bisa diadopsi oleh pemerintah daerah menjadi satu kebijakan. Dan yang keempat, proyek ini berhasil merubah paradigma pengrajin yang semula mereka membeli kayu kepada pedagang kayu. Mereka kemudian saat ini sudah mulai mengenal bagaimana cara menanam kayu.